Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa mengatakan, Latma Garuda Shield TNI AD dan US Army merupakan latihan bersama yang ke-15 kalinya. Latihan kali ini jauh berbeda dari 14 latihan bersama terdahulu. Latihan Garuda Shield 2021 berupa terjun lintas negara oleh prajurit TNI AD bersama TNI Angkatan Darat Amerika Serikat. TNI AD mengirim 103 pasukan campuran batalion, 330 kostrat, dan campuran seluruh kodam yang memiliki kualifikasi terjun lintas udara ke pantai utara Amerika Serikat. Kemudian melakukan gladi resik dan penerjunan pendahuluan di sana bersama prajurit Divisi Lintas Udara ke-82 Airborne. Di Latma ke-15 tahun 2021 menjadi berbeda dengan Latma tahun-tahun sebelumnya yang baru tingkat infanteri dan kompi. Tapi kali ini melibatkan satuan yang lebih besar dan alutsista yang lebih besar. Alutsista TNI AD yang dikeluarkan di Latma Garuda Shield ke-15 tahun 2021 ini adalah seperti Astros, Meriam 105 KH-178, Heli AH-64 Apache, Heli Bell 412, dan LCU.